Mình cãi hết gì cho tận á. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi insyaAllah tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana hari ini dengan limpah dan rezekinya ni kita bersama-sama, dan saya pun ada rezeki berjumpa dengan guru saya sendiri yang saya rindui, yang saya beritahu semalam saya tutup segala pusat perawatan saya. Sebab apa? Saya nak cas diri saya, nak cas bateri saya. Inilah guru saya. Jadi saya nak cuba buat live, tuan-tuan share-share. Dan kita akan dengar sikit nasihat-nasihat daripada guru kita sendiri. Dan saya akan tanya beberapa soalan kalau tuan-tuan nak tanya. Jadi kita fadhal syekh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton yang dimuliakan dan ananda yang disayangi, Syekh Ustaz Muhammad Firdaus yang sudah lama kami kenal, hubungan kami dengan beliau sangat erat, terutama hubungan rohani. Beliau mengenal kami sejak beliau ada di Kelantan menghafal Quran di Al-Balagh Mubin bersama anak-anak kami, Syed Ali, Syed Ridha dan Syed Omar. Alhamdulillah, merupakan bukti kesetiaan beliau masih berhubungan dengan kami meskipun sudah hampir 30 tahun. Alhamdulillah. Satu kunci utama adanya seorang murid itu berhasil, dia senantiasa menjaga hubungan dia dengan tokohnya, dengan ulama. Bila mana demikian, maka insya Allah rahmat akan berterusan bersama dengan orang murid. Alhamdulillah. Beliau meminta untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang terjejas kesehatannya, terutama dalam bidang rohani. Kita di dalam Al-Quran was-sunnah telah ditekankan bahwa penyakit ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menyembuhkan penyakit Allah juga Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit ada untuk mencoba sejauh mana manusia itu bersabar di dalam menempuh kesabaran menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersabar menangani penyakit ini adalah orang yang paling berbahagia, sebab pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa terbatas. Di antara cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, Allah mendatangkan penyakit. Rahmat bagi orang yang beriman dan azab bagi orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep perobatan di dalam Islam bila mana aku sakit, maka dialah yang mengobati. Dialah sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengobati kita. Sama ada penyakit kita itu penyakit jasmani atau penyakit rohani. Penyakit jasmani kita ditekankan supaya kembali mencari perobatan-perobatan yang mengikut jasmani kita. Di samping itu, kita kembali kepada pengobatan rohani. Yang indahnya kita mencari obat untuk menyelesaikan masalah kita, penyakit kita dari segi jasmani. Tetapi wajib beriktikad bahwa yang menyembuhkan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan obat. Obat hanya wasilah saja untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Bila mana saya sakit, dialah yang mengobati. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawwa ibadallah, berobatlah kamu wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menciptakan yang mendatangkan penyakit, dan juga dialah sahaja yang mengobati penyakit itu. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya.
Allah suruh kita berobat. Nah, bila mana kita kena penyakit jasmani, kembali kepada ubatan jasmani. Pengobatan rohani, kalau kita kena penyakit jasmani, apalagi kena penyakit rohani seperti gangguan syaitan, maka kita mesti banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berzikir. Karena penyakit rohani ini dia punya sumber serangan ada di dalam hati kita. Syaitan yang ada di dalam tubuh kita, dia ada di dalam hati kita. Bila mana tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan yang ada di tubuh badan dia akan membesar, akan mengontrol akal pikiran dia, akan mengontrol selepas jasmani dia. Dia ada. Sebab dia diciptakan bersama dengan kita. Yang dikatakan Al-Qarin, sama dengan kita. Dan ditambah dengan syaitan-syaitan yang lain yang menguasai tubuh kita. Bila mana kita berzikir, maka dia depan ni sikit ni. Tak maaf tuan, lain kecau. Okey, jelas sudah. Boleh. Makanya itu perlu diperhatikan, jiwa kita ini yang bila mana kita tidak didik dengan zikrullah, maka dia akan mengontrol kita. Makanya itu perlu diperhatikan firman Allah Subhanahu ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, hati kita tenang. Hati yang tenang ini adalah hati yang tidak dikontrol oleh syaitan. Karena hati bila mana dikontrol oleh syaitan, maka dia tak tenang. Jadi kunci utamanya adalah kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir. Orang yang dekat dengan Allah, yang menjaga sembahyang lima waktu, tidak akan mungkin dikuasai oleh syaitan. Naam. Karena ibadat puas, ibadat sembahyang ini dan ibadat yang lainnya seperti puasa, haji dan yang lainnya adalah untuk memberikan bekal kepada kita biar kita kuat di dalam menghadapi cabaran rohani ini. Yang syaitan ini yang kita tidak tengok, mereka banyak menguasai tubuh badan kita. Dengan adanya kita sembahyang, maka kita dekat dengan Allah. Bila mana kita dekat dengan Allah, maka mereka akan terbakar. Aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang itu untuk mengingat aku. Bila mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih mengingat kita. Kita bila mana berjalan kepada Allah perlahan-lahan, Allah akan berjalan kepada kita. Maksudnya Allah akan mengatasi kita. Di dalam sembahyang itu kita ditekankan supaya kita memperpanjang bacaan Quran kita. Bila mana kita terganggu dengan penyakit rohani, terutama kita banyak membaca suratul Fatihah yang dikatakan asy-syifa. Nah, suratul syifa, surah yang dapat mengobati kita. Nah, berjalan, kemudian dia minta daripada satu kabilah supaya dia diberikan pelayanan makan dan minum, tapi tak dilayang mereka. Tiba-tiba mereka menanya, apakah ada di antara kamu dapat mengobat? Maka adalah seorang sahabat yang kedudukannya biasa-biasa saja, saya boleh mengobat. Karena kepala kabilah itu telah mendapat gangguan rohani, maka diobatilah. Nah, setelah diobati sembuh, mendapat banyak-banyak harta daripada binatang ternak. Apa yang dibaca? Hanya membaca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah 7 kali dan dia tiupkan kepada orang sakit. Sembuh. 7 kali ya, Pak? 7 kali. Sembuh. Tentunya kita ditekankan supaya berselawat 10 kali. Alangkah indahnya dalam sistem pengobatan zikrullah ini, di samping kita berzikir banyak Allah, Allah, la ilaha illallah, dan kita baca ayat kursi, baca Allah, baca Al-Fatihah, ayat kursi, yang mana dia mampu untuk membakar syaitan yang ada di tubuh badan kita dan ada sekitar kita. Baca 7 kali, baca 3 kali, baca 7 kali.
baca 99 kali, 313, 1000 kali insyaAllah, akan menjadikan kita punya tubuh kuat. Kuat kenapa? Kerana syaitan tak mengganggu kita. Boleh membakar syaitan. Ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain, seperti tiga ayat yang terakhir daripada surah Al-Hasyr. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah wal rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim. Ditekankan oleh Rasulullah SAW supaya sebelumnya membaca tiga ayat terakhir daripada surah Al-Hasyr ini, membaca a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, dan baca surah Al-Hasyr. Insyaallah segala masalah kita akan ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita banyak baca qul ya ayyuhal kafirun 3 kali, 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Atau lebih dari itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul rabbin nas. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang paling indah adalah selawat yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutamanya selawat yang kita baca di dalam sembahyang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun. Zikir-zikir yang kita pohonkan kepada Allah untuk mengobati penyakit-penyakit rohani ini atau jasmani, zikir-zikir itu dianggap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini akan mahjub selagi kita tak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan diangkat kepada Allah dan memberikan fungsi yang positif kepada kepada pesakit bila mana kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu'a mahjubun atau mu'allaqun bainas sama'i wal ard ma lam yusalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Doa itu tergantung antara langit dan bumi selagi kita tak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan karena berselawat saja dapat mengobati penyakit rohani, karena kata Rasulullah, kalau kita punya zikir sebagaimana wasiat kepada Ubay bin Ka'ab, semua kita punya zikir selawat, maka masalah susah hati kita akan ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat yang terbaik tadi selawat Ibrahim. Dan semua selawat yang ditulis dan disusun oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah Jamaah, adalah selawat yang mu'tabar. Salawat yang memenuhi syarat, terutama salatul syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathiran birahmatika ya arhamar rahimin. Dan semua salawat, salawat munjiah atau salawat apa saja, kalau tak boleh panjang-panjang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita disuruh memperbanyak selawat untuk menangani masalah kita, menangani kita punya kesusahan hati, menangani masalah ekonomi kita, masalah apa saja, dengan selawat. Disuruh memperbanyak selawat. Kata Imam Sakhawi, paling kurang kita berselawat kepada Rasulullah adalah paling banyak, paling sedikit daripada yang banyak adalah 300 kali. Kalau boleh kita berselawat di waktu siang 1000 kali, di waktu malam 1000 kali, alangkah baiknya. Sebab kita, semuanya kita berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan membimbing kita. Rasulullah akan mengenal kita dan mengenal orang tua kita bila mana kita banyak berselawat kepada baginda, dan kita akan dekat dengan baginda pada hari kiamat. Dan kita insyaAllah, mudah-mudahan dengan selawat ini, badan kita akan ringan,
dan jasmani kita pun akan ceria sehingga kita berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah redha dan Rasulullah redha kepada kita dan kita yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita banyak berzikir dan kita banyak berselawat, banyak ucapkan la ilaha illallah, sebab Al-Quran diturunkan kerana la ilaha illallah. Dan pada akhirnya kita mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali atau lebih dari itu, kita akhir dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah min al-aminin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Kalau kita ucapkan itu, kita akan kuat hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, supaya zikir dan selawat yang kita pohonkan kepada Allah di dalam sistem pengobatan ini, kita banyak bertafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutamanya mengingat nikmat, segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Untuk apa itu? Supaya zikir kita, selawat kita, istighfar kita dan semuanya dapat menjadi realiti di dalam kehidupan kita nyata. Nah, kita bertafakur. Dulu kita tidak ada, nak beli serba pun tak ada, nak beli makanan pun tak ada, nah, nak pakai kereta pun tak ada. Tapi sekarang Allah berikan. Kita mesti perhatikan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Supaya apa? Supaya zikir itu senantiasa kita pohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya juga ditekankan bagi orang yang kena penyakit rohani. Di samping dia membaca ayat-ayat yang tertentu tadi itu, ayat-ayat lazim seperti ayat kursi dan suratul hasyr 3, ayat terakhir dari suratul hasyr dan ayat-ayat yang pendek ini, kita disuruh mengkhatam Al-Quran. Dijadikan wiri di dalam sesudah kita sembahyang, ditekankan membaca Al-Quran setiap sudah sembahyang 4 lembar. 4 lembar itu, bila mana kita baca setiap sudah sembahyang, maka dia akan menjadikan kita membaca satu juzuk 30 hari adalah 30 juzuk. Kalau begitu, maka kita akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjaga kita. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila mana wahai Nabi yang mulia engkau membaca Al-Quran, kami menjadikan antara kamu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, terutama orang iblis, terutama syaitan, baik syaitan daripada manusia maupun daripada jin, Allah akan menjaga kita daripada gangguan mereka hijaban mastura. Jadi penyelesaiannya tak ada kecuali kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir, melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah tekankan kepada kita, terutama sembahyang, terutama membaca Al-Quran, terutama kita ini membaca zikir-zikir yang tertentu, Allah, Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, baca ayat-ayat yang biasa kita baca, baca istighfar, baca selawat, kita bertafakur, insyaAllah kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, supaya kita terkawal, kita banyak mencari orang-orang yang saleh. Karena orang-orang yang saleh inilah dapat menjadikan amalan kita, zikir kita, tafakur kita lebih kemas. Makanya itu Allah berwasiat kepada kita, wa kunu ma'as-sadiqin, senantiasa engkau bersama dengan orang-orang yang benar dalam perjalanannya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang beriman ini, yang dekat dengan Allah, mempunyai sinar, mempunyai power cahaya untuk menguatkan kita. Wa kunu ma'as-sadiqin, senantiasalah bersama dengan orang-orang yang benar perjalanannya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita bersalah, dia boleh menegur kita, boleh memperbaiki tingkah laku kita, kita boleh jadikan cermin, dia pun akan menjadikan kita cermin, sehingga kita waktu berjumpa dengan Allah saling tolong menolong dan saling menguatkan, supaya kita mendapat masuk di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa wasiat bagi orang yang menghadapi penyakit rohani. Mudah-mudahan dengan wasiat yang pendek ini, insyaAllah
dapat ditangani penyakit mereka dan dapat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi melalui channel Al-Sheikh Maulana Muhammad Firdaus dari Pine. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sudah tak? Jadi insya-Allah sedikit sebanyak daripada pesanan pada guru saya, jadi kita jadikanlah sebagai amalan yang mana guru kita kata bagi tatri banyak selawat, baca surah-surah tertentu. InsyaAllah dengan selawat, InsyaAllah pasti kita akan sembuh dengan penyakit. Jadi InsyaAllah kita mohon guru doa sikit sekali untuk semua. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhan rabbil arshil azim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah. Amin. Wala hamman illa farrajtah. Amin. Wala daynan illa sadadtah. Wala jahilan illa allamtah. Wala taliban illa najjahtah. ولا بعيدا الا قربته ولا عدوا الا خذلته ولا منافقا الا قطعته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من هوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا ويسرتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من أرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي المريض والمرضى. أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.